Diduga akibat korsleting listrik, Pasar Baru Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin malam terbakar. Api diduga berasal dari lantai satu menghanguskan sejumlah kios. Sejumlah petugas kebakaran Kota Bekasi, Jawa Barat berusaha memadamkan api yang melumat sejumlah kios. Api dengan cepat membakar sejumlah kios yang berada di lantai dua. Satu persatu pedagang mengevakuasi barangnya agar tidak ikut terbakar. Petugas kesulitan karena banyaknya warga dan pedagang berada di lokasi. Selain itu, titik api yang berada di dalam menimbulkan kepulan asap hingga membuat petugas sulit menjinakkan api. Sumber api dari mana? Dari toko mana? Dari tengah itu, Pak. Dari tengah? Konsleting atau apa sih, Bang? Konsleting listrik atau apa? Belum tahu. Toko Abang udah dikeluarin barang-barangnya? Masih kejebak nih, Bang?